Aku tahu engkau garda terdepanku, hei dokterku, perawatku, kau tenaga medisku. Kau pasti khawatir COVID memburumu, tapi kau tetap tenang walau sesungguhnya tak demikian. Kami ucapkan terima kasih atas pengorbanan selama ini untuk kami dan negeri ini. Kau selalu katakan kami bekerja untuk kamu. Kamu tetap di rumah untuk kami. Bisa ceritakan kegiatan hari ini, Pak? Baik, jadi kegiatan hari ini vaksinasi massal di wilayah Kelurahan Gerem. Kita laksanakan vaksin menggunakan vaksin dari Polres Cirebon. Tadinya kita sudah menyiapkan 500 vaksin, tapi di lapangan ternyata kita masih kekurangan antusias masyarakat yang begitu tinggi. Akhirnya kita meminta lagi bantuan 50 vaksin lagi dari Polres. Kemudian apabila 550 masih belum cukup juga, nanti kita minta lagi. Jadi jangan takut kehabisan vaksin, kita punya banyak. Kalau warga Gerem, Pak, ini masih banyak yang menginginkan vaksin. Apakah dari pihak kepolisian akan melakukan vaksin di wilayah sini, Pak? Ini kita melaksanakan kegiatan hari ini, kita kerjasama dengan kelurahan. Jadi kelurahan yang menyiapkan warganya, menyiapkan tempatnya, kita yang menyiapkan vaksinnya, kemudian tenaga kesehatan itu dari puskesmas. Jadi kerjasama antar instansi memang sangat dibutuhkan dalam serbuan vaksinasi yang memang dicanangkan oleh pemerintah. Artinya akan terus melakukan vaksin, Pak, kalau dibutuhkan masyarakat? Iya, betul. Jadi selama target dari pemerintah melalui pemerintah daerah belum tercapai, kita akan terus melaksanakan vaksin. Pak, himbauan untuk masyarakat, Pak? Himbauan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di wilayah hukum Polsek Kelurahan, Kecamatan Grogol dan Kecamatan Kelurahan, supaya jangan ragu-ragu untuk melaksanakan vaksin. Jadi jangan terlalu banyak berpikiran yang macam-macam, gak usah takut, vaksin saja itu untuk kesehatan dan kebaikan kita bersama, saling menjaga antara kita, keluarga, dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita telah melaksanakan vaksinasi di dua lingkungan, di RW 07 dan RW 08 Kelurahan Gerem. Alhamdulillah vaksinasi berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan, bahkan melebihi dari target yang sudah kita rencanakan. Alhamdulillah dari 500 target yang kita rencanakan, bahkan dosis sampai ditambah atau kuota sampai ditambah menjadi 50, jadi semuanya 550. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada warga masyarakat Kelurahan Gerem yang sudah berantusias untuk mengikuti kegiatan vaksinasi tersebut, dan terutama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak AKP Faujan Afifi SIK selaku Kapolsek Pulau Merak beserta jajaran Polsek Pulau Merak yang sudah membantu kami dalam melaksanakan kegiatan vaksinasi di Kelurahan Gerem. Terima kasih, semoga Kelurahan Gerem menjadi lebih sehat lagi setelah divaksinasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bekerja di luar rumah untuk Anda. Anda tetap di rumah untuk kami.